untuk apa? Kawan, ini alat pencabut lensa, bukan pencabut ketek loh ya. Dan ini lensanya yang dilepas tadi, ditaruh di tempat yang netralisir, ada cairannya biar aman dari debu dan kuman, dan bisa dipakai lagi nanti. Yang pasti cewek ini bernama Nelly. Ya, rumahnya mana Mbak Nelly? Kenalkan pada para penonton setia yang lagi menyaksikan tayangan ini. Lamongan. Rumah saya Lamongan. Aktivitas sehari-hari Mbak Nelly apa Mbak Nelly? Kerja. Alhamdulillah Mbak Nelly sudah lulus, dapat kerja, bisa membantu dan menekan beban orang tua. Ya minimal tidak membebani, sudah cukup membahagiakan. Kok buru-buru pengen membahagiakan atau menyenangkan? Oh serang repotin wong tua, wong gerang seneng apa? Kata sapi, iya. Cukup-cukup bisa membahagiakan. Dan harus bisa, masalah. Ini rencana para sahabat. Ini mungkin harga variatif sesuai tipe dan jenisnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya nggak tahu lah harganya berapa, nggak tahu mungkin. Soalnya yang bang saya juga belum pernah beli. Ini alat pelepasannya. Pelanggan saya yang memasang sendiri, bukan bang Sudir. Maksudnya cuma bisa memotret video. Kita saksikan. Langkah pertama, siapkan dulu alat-alatnya. Satu, kaca. Asal bukan kaca retak loh ya. Yang kedua, penjepit atau jenis pinset. Alat penjepit ini sudah terjadi dalam satu paket softlens. Yang ketiga, softlens itu sendiri. Nah, setelah siap semua, baru kita siap pemasangannya. Sebagaimana ada gambar pada cewek ini. Kita saksikan yuk. Bertanggung jawab, dan soalnya. Amin. Nah ini tata cara memasang lensa. Mungkin para sahabat ada yang ingin praktek, kita saksikan kepada Mbak Nelly. Pede Mbak Nelly, jangan grogi. Ngapain grogi? Kayak grogi. Tetap ada manfaatnya bagi siapa yang akan melihat dan menonton. Mudah kawan ya. Coba ditutul tul jadi til. Gak gatel Mbak Nelly, gak gatel. Kok kok yang nangis sampe lihat atas ya mas? Ya iya, kena banyu ya. Berarti kudu apa jenis lensa itu tetep kudu netralisir ya? Iya. Dari firman dan hujan, hantu dan setan. Wes sudah kita lepas sekarang. Dipasang atau dilepas? Ya Allah. Tujuannya mau lepas kan? Ya saatnya kita melepas. Bim, salah bin. Satu, dua, tiga, bim, salah bin, bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas, hati-hati, jangan sampai keterjep katanya. Alhamdulillah, selesai kawan. Aku kira begitu rumit dan sakit, ternyata enggak juga bagi yang terbiasa memakainya. Ya Mbak Nelly mungkin sudah terbiasa, mungkin yang belum terbiasa akan takut. Nah, sekian tutorial pemasangan dan pemasangan lensa. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkebut suka semua. Perkenalkan dari saya Mbak Nelly, status jomblo, mendapatkan pria sejahtera yang bertanggung jawab dan soleh dan tampak. Oke, makasih Mbak Nelly ya. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nelly, semoga bermanfaat apa yang Anda miliki, apa yang Anda berbagikan pada para penonton. Oke, sepatah dua kata untuk orang-orang lain, untuk para sahabat-sahabat. Jangan lupa nanti disaksikan Mbak Nelly ya, di Alvin TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.